Mas, kalah ya. Lu ada masih sweeper sih. Lagi. Gak ada yang curiga sama merah, gue bego banget sih. Tiga lagi. Tuh. Gak ada yang curiga merah katanya, guys. Oke guys, welcome to channel Hamham. Kan, balik lagi sama gua pastinya Hamham ya kan. Kali ini diam. Diam. Kita akan nge-push MMRBJ coy. Ya, nge-push MMRBJ guys. Dapat dong. Oke. Oke, mantap kita dapat BJ ya kan, teman kita si Ijo ya kan. Map apa ini? Yuk, map. Mars Base gitu kan. Oke, langsung sabotase aja cuy ya. Sabotase aja lah. Oke. Langsung sabotase listrik, langsung kita kill ini siapa. Oke, mantap. Langsung cerut aja cuy. Temen kita nge-kill gak tuh? Coba oke. Ada mayat anjing. Takut cuy kalau begini tuh. Itu gua enggak tahu ya. Ketahuan. Itu tiba-tiba ada mayat. Iya, gua juga kagak tahu ya anjing. Apa sih? Cepat. Gue lagi unduh data di dekat ruang listrik, udah gitu aja. Barusan coba siapa sih yang lewat ke yang CCTV keamanan? Gue agak nggak lihat. Gue lagi unduh data ya. No, oh, berarti jauh aman. Iya. Berarti jauh aman, jauh aman. Pada roll tapi enggak, tapi iya. Ya roll gue di antara Prama sama Rai. Bikin alasan sih? Okay. Apa ya alasannya? Merah sama oranye, gua bisa lihat lu abis dari mana. Lu gak ke listrik kan, lu ke arah labo. Ke arah labo. Gimana mau kejar, mati lampu bang. Oke. Lu sama merah kan labo, katanya. Iya bang, gua tadi ke arah labo sama si oranye ya. Gua ke arah labo, gak tahu itu mayatnya kemana. Gue tadi masih di belakang darat ya, karena misi itu gue di ya? Belakang muka kunci, cuma gue misinya terakhir. Gak tau gue yang gak dapet kecepatan, tapi gue masih di belakang pendarat. Pramo detek. Enggak, ini kan gue ke arah labo ya, bareng si Cain ya, tapi gue gak lihat ada Oren. Cain emang ke arah labo, tapi si Oren gue gak tahu. Untung bukan merah ngesasnya, seputih Oren ya. Takut mati dulu. Oh iya. Ini skip aja, kita misi aja. Oh iya, skip aja bang. Belum kelihatan ini. Lama BJ. Wih, teman kita semangat banget. Lama BJ katanya. Dan nembak siapa? Wow. Ih, kok nge-lag anjing. Ih. Kok langsung udah main ya. Gigi banget anjir. Langsung bisa sabotase loh. GG cuy. Cooldownnya juga jadi bentar lagi ya, mereka baru gerak cuy. Tadi nge-lagnya sangat menguntungkan sekali. Coba ada orang kayak yang di sini. Oke, sabotase ya. Itu udah disabotase sama teman kita tuh. Nah, putih nih. Slot bagus. Bagus. Langsung kita kabur ke medis ya, siapa tahu kita ketemu orang gitu kan, biar ada yang percaya gitu kan. Oh, kalau misalnya ngaku gua di labo bang, misalnya kalau ada yang ngeses gitu ya kan. Kalau sisa 5 kita tinggal kill 2 udah menang, daripada kok survive. Eh, ada Cian cuy. Oke, bisa tuduh si Cian. Belum ngekill sama sekali itu si Ijo. Aduh, Ijo. Oh iya. Ada pen, sorry. Ini enggak canda har. Mau pegang mom. Oke ya. Kita coba ngeses Cian ya. Cian tadi tuh. Itu kan mayatnya di depan pintu kantor kan. Gua enggak tahu gitu kliennya. Itu tuh Cian aja sih habis di kantor gitu aja. Cuman gua ada role di antara para mahal sama Drainer. Jahat banget tuh bang ya. Bareng kapan ya. Kalau awal-awal itu pas udah meeting si putih itu ke bawah tuh misi antena. Gua itu sembunyi biar komunikasi sama air senjata. Gua muter-muter di situ. Gua yang paling dekat sama si putih. Ya udah berarti lu bang. Itu aja sih. Iya. Gua aja gak ke kantor. Gua gak ke kantor dari tadi, literally. Si Johnny. Coklat kayak peramal deh. Niat gak jadi. Atau mungkin itu strateginya ya? Maksudnya si ping.
bukan coklat. Gua bukan beramal. Anjing. Apa coba? Ini gimana, Cok? Gua sih ngikut kalian. Ngikut. Ini pada kemana sih? Mati lampu enggak ada yang benerin, cuman gua masih ungu anjing. Harusnya cepet, Cok. Kalau mati lampu gercep, soalnya ini sepai ada itu apa kenapa? Tuh si imposnya ada satu lagi apa? Ada blackjack, makanya cepet. Kalau itu harus gercep sama listrik. Susah itu kemungkinan yang bunuh si putih itu yang terakhir keluar dari kantor, yang paling pertama banget tuh yang terakhir. Gua belum pernah dari kantor. Gimana ya gua? Ini belum ada yang mencurigakan ya. Gitu. Udah lah, udah skip cuy. Teman kita gak ngekill-ngekill ya, gak tahu dah dia mau gimana, dia mau jadi space crew apa gimana, benerin sabotase ya. Atau mungkin itu pengalihan dia ya sebagai impostor ya, kita gak tahu ya. Udahlah kita main sendiri aja dah, bisa berharap hijau dah. Hijaunya tadi berapa kali dia benerin listrik terus loh, sumpah dari awal. Mungkin biar dipercaya mungkin ya si Ijo, kalau si Ijo itu bukan impostor gitu kan ya, gak tau lah. Gameplay orang beda-beda ya guys, kita gak harus menghakimi ya, cuman kalau kalah ya bacotin aja. Aduh, mati lampu ya. Udah coba ikutin aja lah, males juga anjir. Coba kita pura-pura benerin listrik ya, biar dipercaya cuy sama space group, kalau kita aman. Nunggu dulu ada orang yang datang biar kita lihat abis di listrik. Oke, cian lihat ya. Botase ya. Ini antara cupu atau emang taktiknya mau ngebaur sih? Kayaknya cupu dah saya mah. Gak berani ya ngekill ngekill. Temen kita juga dari tadi mandul belum ngekill juga ini. Banyak orang ya. Gak ada yang scan kayaknya. Oke, mau scan ya. Kita pura-pura aja lah misi lah. Oke sih, kita udah ada di ruang warp. Wih, ada si Ijo guys. Coba kita ke medis lagi ya, siapa tahu ada orang gitu kan, biar nanti kita ketemu orang. Wah, kalau kena sas kita ngomong aja, kita gua sama si ini gitu cuy ya. Cuman nggak ada ini sih, gimana dong. Yaudah lah, males juga tuh si Ijo kayaknya, belum ngukil juga deh. Pura-pura benerin listrik juga lah biar dipercaya ini. Yaudah, kita yang benerin tuh kan. Merah aman gitu kan. Merah aman. Belum ada yang kill juga ini si Ijo, abis ngekill apa gimana. Lemas cuy. Teman kita ini gak barbar ya, kurang barbar di awal. Aduh, jangan dikit lah. Aish, cobalah kita berbaur dulu aja lah biar gak kelihatan poster ya. Diripot mah ya tuh, berarti dia udah ngekill ya. Misi 5 lagi space crew, coba astaga. Kok gua mulu yang nemu mayat ya Jaya, anjay. Aku iya bang, kuning lagi GG bang. Oke, berarti Cian ya akan katanya aqua gitu ya. Aku menemukan mayat di coklat di laboratorium bang. Gak tahu gua ya. Aku bukan aqua, pintar. Gua aja di kantor ketemu sama merah tadi. Nah, benar-benar. Jauh banget ke lab. Kantor bang. Matamu, ini space crew juga 5 lagi. Impostnya berani kill satu-satu. Ya bang, tadi gue ketemu si Cian bang di kantor. Terus tadi si Ungu juga scan ya. Miss di gue tinggal 3 lagi. Lemas sih, scan tadi baru ngekill 3 loh. Yang lihat gue scan juga tadi banyak kan. Jadi percaya tembak gue buat aman. Miss gue 3 lagi. Isi yang kompa air. Terus yang di spesimen 1. Udah, miss gue 3 lagi. Fokus misi aja. Udah lah, kita nembak aja coba satu ya, biar ngurang-ngurangin beban. Gue ya tadi baru itu yang mati. Gue dari komunikasi ya, gue dari komunikasi yang WP itu. Maju ke uap, gue papasan sama si Ungu, benar. Ya dia pompa air kayaknya. Gue papasan sih. Gak ada yang dari awal mid. Udah ya, ini tinggal Ungu 3, orange 1, gue 1 udah. Ding aja lah. Coba kita tebak perannya. Kuning coba, kuning. Space crew. Mampus. Survivor masih ada gak ya? Kalau masih ada ini tinggal ngekill satu aja udah menang. Serius.
impos sisa 2 tambah survivor kan jadi 3. Ini sisa 6 orang dan ngekill 1 sisa 5 udah otomatis. Mudah-mudahan survivor masih ada sih. Ah. Bener loh tebakannya space crew ya. Cuma sekali doang kita nembak anjir anjir. Tapi sepanjang game ini gak ada yang ngesas-ngesas ya. Serius cuma ngobrol-ngobrol doang loh, gak ada yang ngesas-ngesas gitu kita kayak merah bang, hijau bang. Oke coba ini pink kill ya. Coba cerut. Mas, kalah ya. Ada survivor sih. Lagi. Gak ada yang curiga sama merah, gue bego banget tiga oh. Lagi. Tuh. Gak ada yang curiga merah katanya guys. Yang jago berarti ngomong mati sih, susah oh, ini. Ini di pipi dong, GJ pipi lah bang. Oke lah cuy, jadi begitu ya gameplaynya ya. Tadi kita menggunakan gameplay sebenarnya bukan menggunakan, itu ketidaksengajaan kan. Karena teman kita ini loyo ya kan, gak ngakil-ngakil dari awal, dia malah benerin sabotase. Mungkin dia punya taktik ingin berbaur dengan space crew biar gak dicurigai, biar gak kena ses. Ternyata gitu kan, setelah dia menggunakan taktik itu mungkin ya, terus kita juga ikutin ya, kita juga gak barbar tadi ya, benerin listrik kita juga ya tadi berapa kali, dua kali apa sekali, ternyata masih gak ada yang ngesas juga cuy ya. Jadi si space crew ini pada bingung ini siapa. Jadi tadi beberapa kali tiap meeting lah pokoknya gak ada yang ngesas loh, cuma ngobrol-ngobrol doang, gak ada yang ngesas, gak ada yang kebuang. Jadi mungkin itu bisa jadi apa ya, bisa jadi contoh juga kan buat main impostor gitu kan, jangan terlalu barbar gitu kan, berbaur juga penting biar gak kena sas gitu kan, benerin sabotase juga penting sebetulnya biar dikira aman gitu kan. Ya udahlah cuy, begitu ya tips dari saya ya tadi, cuma segitu doang ya. Ya udahlah cuy ya, jangan lupa buat subscribe channel ini ya kan. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, terima kasih yang udah komen-komen, apalagi komennya itu positif sekali ya kan. Terima kasih dukungan dari kalian sangat-sangat berarti. Ya udahlah, sampai jumpa di video berikutnya. Gua Mam. See you next time. Ya, begitulah. Berbaur.